Halo, halo guys. Kembali lagi di channel saya Rudy Leo. Guys, hari ini saya lagi berada di kafe di Surabaya Barat. Nah, ini baru banget baru dibuka. Nama kafe ini Rustic Market Surabaya Barat. Lokasinya berada di perumahan Graha Nature. Rute kesininya gampang banget, guys. Dari Surabaya sebelum masuk ke Jirok atau pertigaan Jirok, belok kanan 200 meter atau 300 meter masuk ke pertigaan perumahan Graha Nature. Masuk aja lurus, terus belok kanan, lurus aja ngikutin jalan satu arah, jalan satu jalan saja. Nanti sampai mentok, udah di situ kafenya. Nah, sekarang kita mau ngintip ke dalam. Ayo, subset, wases, kita langsung ngintip ke dalam. Ayo. Untuk di dalamnya ini, guys. Kita ngintip-ngintip di dalam, ramai banget sih. Wow. Guys, sekarang saya mau ngintip untuk barnya, buat tempat pesan makanan dan minumannya. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Open, push. Wow, wow, ini guys. Tempat buat makan atau tempat buat ngopi itu ada beberapa di sini, ada empat, ada satu, dua, tiga, ada empatnya itu tempat buat pesan, sekalian ada tempat beberapa meja buat kita duduk makan atau ngopi juga, pokoknya tersedia meja juga. Ini yang udah dibuka full dan sudah banyak yang datang, dan yang duanya belum karena ya emang ini baru buka kurang lebih satu minggu yang lalu, guys. Ciri khas atau signature dari Rustic Market, guys, pasti kalian udah tahu, yaitu spot fotonya yang kece, yang keren, dan juga lapangannya atau outdoornya yang bagus, yang keren banget. Di sini ada, pasti ada jamnya, ciri khasnya. Lalu di sini untuk lapangannya, lapangan buat foto-foto, untuk bermain juga, main anak-anak kecil. Ini luas banget di sini, guys. Sekarang kita lihat danaunya, guys. Nah, ini guys, ini danaunya. Ada spot fotonya, kita bisa berdiri di situ. Tempat buat foto, spot fotonya di situ. Keren banget kan? Kalau ngonten begini, biasanya datang. Kita ngambil video keadaan di sekitarnya. Kita ngambil video outdoornya, indoornya. Dan sekarang yang ditunggu-tunggu adalah menyantap menu makanan di sini. Nah, guys, mungkin kalian tanya, kafe keren kayak gini, kira-kira berapa sih harga makanan dan minuman di sini? Oke, guys, saya beritahu. Untuk range harga makanan di sini, mulai 40.000. Kalau harga minumannya mulai 30.000, guys. Dan ini saya pesan chicken karage mentawai. Harganya 45.000. Sekarang saya mau cobain. Rasanya cukup enak, ada rasa sausnya pedas-pedas manis,
enak banget, apalagi dimakan saat masih panas kayak gini, masih hangat-hangat kayak gini, enak banget. You know who made it.